Ya, kami kami berharap kegiatan semacam ini bisa menyebar ke seluruh wilayah kami di Kaluan Kaman, sehingga tujuan pemerintah akan bisa seiring, bisa kita lakukan yang mana era pandemi COVID kemarin dan saat ini menjual ini. Masyarakat Sleman kan harus kita ingatkan untuk menjaga imunitas, kegiatan olahraga. Namun event ini barengi dengan kegiatan UMKM. Dan tentunya kami amat sangat mengerti, mudah-mudahan kegiatan semacam ini terus berkembang, kemudian memasyarakat, sehingga pemerintah tinggal mendorong apa yang dilihat oleh masyarakat kegiatan dengan untuk berkembang mereka. Dan itu apa sih yang banyak Pak yang mulai melihat. Alhamdulillah ini pagi ini ada mungkin ada sekitar 5 tempat. Kemudian kami juga di BKB ini menjadi perambangan dan coba. Kemudian lebih besar lagi masyarakat yang datang. Terima kasih Pak. Pengembangan UMKM sendiri kita sering mengadakan misalnya di acara-acara aktivitas bergerak kerja di keluarga kita selalu bikin kegiatan UMKM. Upaya HIPMI untuk mendorong digitalisasi UMKM seperti apa? Kita melakukan ini aja sih sebenarnya pendampingan aja sih untuk mendorong dari segi dari promosinya, dari kemasannya kita dorong juga itu saja sementara kita meringat UMKM kita kan kalau bersaing di tingkat nasional yang kurang dari segi kemasannya. Terhadap bangkitan UMKM setelah pandemi gimana Pak? Dan ini setelah pandemi ya ini apa namanya, jadi pandemi ini kan kita turun banget ya dari pariwisata UMKM, tapi alhamdulillah sekarang dari segi pariwisata juga tamu-tamu sudah mulai datang. Terus kita juga sekarang sebulan sekitar 2 kali kita selalu mengadakan acara yang melibatkan UMKM mulai di DIY ya Mas? Di DIY kita kemarin fokusnya dari bantu dari kita ini mungkin besok ke arah Sleman juga bingung. Kalau UMKM yang didampingi HIPMI ada berapa sih di DIY ini? Buat saya gampang di mana pun yang ribuan ya tapi kita itu kan saya pengurus di DIY, saya ketua di DIY, kita hanya BPC-BPC yang UMKM tersebut terdaftar di BPC kita. Di BPC Sleman Bantul kita ada punya 5 kabupaten kota untuk di DIY ini. Mungkin satu lagi Mas, kendala yang dihadapi untuk mengembangkan UMKM. Kendalanya apa ya kendalanya? Mungkin ini sih, mungkin kita juga harus untuk membentuk Smart HIPMI ini kan, kalau saya di HIPMI ya, saya punya kendala karena HIPMI 8 tahun vakum ya. Jadi saya kan menumbuhkan semangat teman-teman sendiri ini kan, ini artinya saya membesarkan internal kita sendiri sambil berjalan, kita juga melakukan pendampingan UMKM lah sekarang, pelan-pelan. Terima kasih Mas. Jadi, betul. Oke.
Barana.